Baik, selamat siang Tribuners. Inilah keseruan dua pria asal desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Pada siang ini mereka tengah berolahraga atau berlari dengan beban ban bekas yang di ditarik dengan menggunakan tambang yang diikat di tubuh mereka. Kang, berapa kilo itu beratnya, Kang? Sekitar. Berapa puluh kilo Sekitar. tuh? Bekas ban apa itu teh? Bekas ban mobil S2. Ada 50 kilo bebannya. Kalau 50 kilo kurang. Paling kurang lebih di 25 kilo. Ini setiap hari, Kang? Latihan fisik ini, Kang? Ya, paling hari Jumat. Seminggu sekali, kadang dua kali. Kalau Kang ini aktif apa? Voli apa main main bola? Ini main bola. Oh, main bola. Kang, kalau misalkan ini kalau pakai ban gini kelebihannya apa, Kang? Kayak udah rutin gitu seminggu dua kali, seminggu sekali itu ketika kita lari, kita bermain di lapangan lebih ringan badan, lebih rasa lari lebih gak ada beban gitu, kenceng. Jadi pas lari nggak pakai ini lebih kencang ya, Kang? Nah, biasa kan lari kita ada beban gitu, pas ini copot jadi bebannya berkurang, jadi rasa hampang hampang gitu. Ah, ini barusan lari berapa jaraknya, Kang? Berapa? Ada 100 meter? Kalau dari rumah ke desa ada kurang lebih. Wah, nanjak ya pasti ya. Coba, Kang, sekali lagi, Kang, cobain, Kang. Nanjak. Dengan akan siapa? Egi. Egi apa? Mereka... Egi Widianto. Oh. Kang Fajar. Fajar. Ya. Sok, Kang. Kang Fajar, Kang Egi, balap, Kang. Yuk. Baik, Tribuners, dengan kondisi jalan yang menanjak, mereka berlari dengan beban ban bekas. Lumayan, Kangnya, esang, Kang. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana, mohon dari Kabupaten. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.